kemarin ini saya surprise karena melihat seorang teman alumni STEKPI yang ternyata memiliki usaha UMKM, yaitu membuat OBI, semacam stagen outer yang bisa membuat penampilan kita menjadi lebih keren. Usahanya yang memakai brand The Umbis dipamerkan di ajang Festival Sanggul Nusantara 2023 di Gedung Sarinah Tamrin yang baru. Saya juga penggemar OBI dan sudah memiliki beberapa. Ya. Saya memiliki warna hitam yang bisa digunakan untuk baju apa saja. Ada yang warna merah. Ada yang motif lurik, warna gelap. Lalu ada juga yang motif lurik berwarna terang tapi reversible ya, yaitu bisa digunakan bolak-balik. Teman alumni STEKPI yang memiliki UMKM dengan brand The Umbis adalah Devi Anas atau sering dipanggil Empit. Dipakai di pinggang, lebih ke aksesoris adat. Kalau di Bali itu namanya senteng, atau ini juga di Jepang mungkin ya, orang taunya lebih populer dengan obi. Menurut Empit, ide membuat obi muncul dari kreativitas karena Empit kan berprofesi sebagai penari Bali melalui Sanggar Ayu Bulan. Nah, pada saat menari itu terkadang ada kain yang tersisa atau robek. Nah, dari kain ini maka dibuatlah obi yang lebarnya tentu tidak perlu terlalu banyak. Tapi selanjutnya Empit bukan hanya berkarya dari kain sisa. Kalau saya lihat di pameran kemarin, obi-obi itu juga terbuat dari berbagai macam jenis material. Ada yang satin, ada lurik, ada tenun. Pokoknya bagus. Produk-produk The Umbis karya Empit bisa dilihat di Instagram dengan nama akun The Umbis. Ayo kita dukung usaha Empit ya, dan semoga liputan ini bisa menginspirasi teman-teman lainnya untuk juga melakukan kreativitas yang serupa dalam berbagai bentuk, dalam skala apapun. Yuk, mari kita saksikan liputan berikut ini. Sharing mengenai ekonomi. Kenapa pemerintah sekarang sangat menggaungkan UMKM? Kenapa Departemen Pariwisata sekarang berubah nama menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif? Karena kita semua untuk hidup layak butuh uang. Bukan untuk hedon pamer harta, tapi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup normal.
itu kan butuh uang. Jumlah penduduk Indonesia saat ini sudah mencapai 275 juta jiwa. Semua butuh makan, butuh pakaian, dan butuh tempat tinggal. Indonesia belum mencapai level negara industrialis. Kita memang sedang bergerak ke arah sana, tapi belum. Untuk mencapai negara industrialis seperti Korea Selatan, Jerman, Cina, itu membutuhkan waktu dan sederet prasyarat lainnya yang harus dibangun terlebih dahulu, seperti infrastruktur, SDM yang berkualitas, teknologi, dan lainnya. Oleh karena itu, ekonomi kreatif harus dikembangkan. Sementara semua elemen bangsa sedang berjuang untuk mencapai negara industrialis yang membutuhkan waktu itu. Pada faktanya, dalam kehidupan sehari-hari, semuanya butuh makan, butuh sandang, butuh tempat tinggal. Akhir-akhir ini saya banyak menerima distress call, yaitu teriakan meminta bantuan. Bukan untuk happy-happy, untuk jalan-jalan, tapi untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup normal seperti pendidikan anak, kesehatan, bahkan untuk tempat tinggal. Kalaupun bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, coba kita lihat dengan mata jernih dan kesadaran penuh, betapa di sekeliling kita banyak yang mengalami kemunduran karena faktor ekonomi. Wujud nyatanya adalah kesulitan berinteraksi sosial dengan mudah karena berbagai faktor seperti kesehatan yang menurun, sementara tidak memiliki kemampuan untuk mengakses layanan medis yang berkualitas. Tidak mudah bergerak ke sana kemari, karena setiap kali kita melangkah, kita membutuhkan biaya untuk transportasi. Kalau kita tidak memiliki kendaraan untuk memanggil GoCar, Gojek, kita membutuhkan uang. Sampai merasa rendah diri untuk bertemu banyak orang, karena merasa tidak memiliki apapun yang bisa ditampilkan. Bila mindset kriteria sukses kita selalu berpatokan kepada jabatan yang mentereng dan harta berlimpah yang bisa dilihat di medsos, maka bisa dipastikan bahwa kita akan selalu memandang rendah diri sendiri dan orang lain. Kenapa? Sesuai dengan hukum piramida kapitalisme, bahwa jabatan puncak dan kekayaan pada dasarnya hanya akan dimiliki oleh segelintir orang. Sementara mayoritas dari kita adalah kalangan menengah yang bekerja sebagai pegawai. Kondisi ini berlaku di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Contoh soal Elon Musk, Donald Trump, Erick Thohir, Ibu Sri Mulyani. Kita melihat profil mereka melalui media. Padahal mereka bisa berdiri tegak karena adanya ribuan pegawai yang berkontribusi signifikan terhadap nama-nama besar mereka. Seorang Ibu Sri Mulyani tidak akan mendapat gelar sebagai Menteri Keuangan yang terbaik bila tidak ada kalangan menengah seperti kita yang taat atau bahkan terpaksa membayar pajak melalui PPN pada saat kita membeli produk-produk di minimart. Seorang Erick Thohir tidak akan berhasil meningkatkan laba BUMN Indonesia bila tidak ada dukungan ribuan pegawai yang bekerja keras untuk mendapatkan income perusahaan. Saya ini bukan anak orang kaya. Saya ini sama seperti kebanyakan dari kita, yaitu kalangan menengah. Apalagi usia saya sudah tidak muda lagi. Teman-teman alumni sekolah juga sudah banyak yang mendekati masa pensiun. Padahal kebutuhan hidup terus berjalan dan kita ingin tetap bisa hidup normal sampai meninggal. Bukan menjadi kontributor sandwich generation
yang membebani anak, keponakan, kakak, adik, atau keluarga besar. Makanya saya ingin menampilkan mereka-mereka yang kreatif, yang terus bergerak untuk mencari nafkah, bukan hanya sekedar hidup santai, rebahan, dan menghabiskan tabungan yang tersisa.